Welcome to my kitchen. Hari ini aku mau sharing bagaimana caranya membuat garlic bread. Apa saja yang diperlukan, yaitu baguette atau roti panjang atau French bread, bisa yang setengah-setengah atau yang langsung panjang sekalian. Kemudian ada butter, ada garlic atau bawang putih, kemudian ada daun parsley kering. Langsung aja, pertama kita potong-potong dulu miring untuk rotinya. Kemudian nanti kita akan masukkan ke kertas foil. Kemudian kita buat bumbunya. Butter atau mentega kita masukkan ke dalam mangkok. Kira-kira bisa seperempat dari satu bungkus mentega. Kemudian garlicnya kita hancurkan. Kemudian daun parsley kering. Lalu kita aduk. Kemudian kita oleskan ke roti yang sudah kita potong tadi. Kalau sudah, kita bungkus dengan kertas foil ini dan kita masukkan ke dalam oven yang sudah panas dan membutuhkan waktu 20-25 menit untuk ready. Garlic bread telah ready dan siap untuk dihidangkan. And tasty.